Oke guys, saya akan kasih tahu tutorial cara membuat foto seperti ini guys. Nah, oke guys, kita mau ide pose keren ya guys ya, kita tutorialin ya guys ya, kita pose seperti ini dulu guys. Nah, nanti mentahannya seperti ini guys. Gue hitam banget ya guys ya. Langkah pertama kita buka aplikasi PixArt ya guys ya. Kita pilih foto pose yang tadi guys. Kita dobelin sama yang pose sendirian dulu guys. Nah, langsung saja kalian ikuti terus ya guys ya. Simak video ini terus guys. Nah, setelah itu kita pasin di HP-nya ya guys ya. Intinya kita biar kecil guys, seperti ini guys, nanti biar hasilnya keren kayak gini lah. Nah, setelah sudah pas, kita hapus backgroundnya guys, biar kelihatan di dalam HP sayanya guys, kecil seperti ini ya guys ya, imut-imut banget aku ini sebenarnya guys. Nah, setelah itu kita ambil foto yang tadi pacar saya kayak nyium gitu guys. Nah, kita taruh di sebelahnya lagi guys, biar estetik dan kelihatan romantis banget ya guys ya. Kecil-kecil, imut-imut banget, mantap sekali guys. Kita biasa dipasin lagi, terus habis kita pasin, kita hapus backgroundnya dulu guys, biar pas dan HP-nya kelihatan guys, mantap. Nah, setelah jadi kita save dulu guys fotonya guys. Setelah kita save, langsung saja kita masuk ke aplikasi Lightroom-nya guys. Kita pilih foto tadi yang sudah di save dan sudah diedit ya guys ya, biar kita edit efeknya dulu di aplikasi yang bernama Lightroom. Jadi aplikasi buat ngedit saya itu cuman menggunakan HP, yaitu aplikasi Lightroom dan PixArt ya guys ya. Cukup dua aplikasi kalian bisa membuat foto estetik. Oke guys, setelah selesai kita ngedit efeknya, kita explore ya guys ya, biar masuk ke galeri guys, dan hasilnya itu seperti ini guys. Jeng jeng, ini hasilnya, mantap sekali kan guys. Nah, cara membuat foto estetik seperti ini itu gampang guys. Yang pertama, oke guys, kita mau tutorialin buat foto apa guys, ini kaca ya guys ya. Pertama-tama kita posenya seperti ini guys. Ini guys. Ya. Ya, kita foto sama kacanya seperti ini ya. Jebret. Nah, terus kita satu lagi foto macet guys. Apa rekomendasi pakai tripod ya guys ya, jangan pakai GoPro ya, soalnya nanti kurang. Nah, setelah itu ini dia hasilnya.
langkah pertama kita masuk ke aplikasi Pisai Pro ya guys ya. Kita edit foto mentahan tadi yang pose pertama dan yang kedua guys. Langsung saja kita satuin ya guys ya, seperti ini guys. Nah kita atur biar pas. Nah setelah pas kayak gini guys, kaca sama wajahnya ya guys ya. Jadi tadi fotonya itu dua kali guys, yang pertama ada kacanya, yang kedua nggak ada guys. Jadi kayak gini guys, kita hapus itunya ya guys, backgroundnya. Nah les setelah kita hapus jadinya seperti ini guys. Nah guys, setelah jadi kita explore dulu ya guys ya fotonya guys. Ini soalnya masih mentah ya guys ya, belum kita edit efeknya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Lightroom untuk mengedit efeknya. Jadi ini pakainya Pisai Pro sama Lightroom doang guys, bisa membuat foto estetik seperti ini. Nah kita pilih foto yang tadi sudah kita edit, langsung saja kita eksekusi di efeknya guys. Oke, ikuti terus ya guys ya, kalian lihat sendiri. Nah setelah selesai ngedit efeknya kita save dulu guys. Nah mantap kan seperti ini guys, dan ini hasilnya seperti ini guys. Kok lama sekali, mana ini hasilnya? Nah ini dia hasilnya guys. Nah yang terakhir kita buat foto keren seperti ini ya guys. Langkah pertama kita posenya seperti ini guys. Kita sepedanya kasih api ya guys ya, kita pakai tisu terus kita foto-foto aja guys. Nah langsung saja kita eksekusi di aplikasi Ibis Paint ya guys ya. Aplikasi Ibis Paint ini tersedia juga di Play Store ya guys ya, untuk kalian pengguna Android atau iPhone ya guys ya. Jadi saya ngeditnya di aplikasi Ibis Paint nanti sama Lightroom ya guys ya. Kita edit api-apinya dulu guys.
Nah, setelah menebali apinya, kita langsung masuk saja ke aplikasi Lightroom ya guys ya. Kita ekspor foto yang tadi ya guys ya. Maksudnya kita masukin dalam aplikasi Lightroom untuk diedit efek-efeknya guys. Untuk efeknya itu seperti ini guys. Nah, gampang kan, cuman pakai HP kalian bisa buat foto estetik-estetik seperti ini guys. Saya itu ngeditnya nggak pakai laptop guys, nggak punya laptop ya guys ya. Gampang sekali guys, soalnya pakai HP bisa, kenapa harus pakai laptop. Cuman ya kalau nanti punya ya mungkin lebih bagus lagi ya guys ya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Ikuti terus channel Andy Lempong ya guys ya, jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya guys. Dah, see you.